Apa tuh? Nyarapan empal gentong. Wah. Wah. Sungguh kreatif sekali. Kreatif lagi. Nyapal tong saat nyarapan pal gentong. Iya, nyapal tong. Wah, nah. Ini enak banget sih kita lihat tuh sobat makannya. Wow. Sobat makan, satu porsi empal gentong yang dibanderol seharga Rp25.000 ini berisi satu buah ketupat yang dipotong-potong. Nah, isiannya bisa banget kayak Hivzi yang hanya memakai daging. Atau seperti Audi, isiannya campur. Ada daging, kikil, dan juga paru. Lalu disiram kuah santan yang gurih. Beuh, aroma harumnya sampai ke rumah sobat makan gak nih? Cus, sikat langsung lahap. Kita cobain kuahnya dulu. Langsung kita cobain kuahnya. Kita cobain santannya dulu. Wow. Wow. Wah, mantap banget. Pasti ya, kayak ini kayak soto ya. Iya, kayak soto soto Medan kan kayak gini tuh, iya, soto Medan. Iya, soto Betawi juga gitu. Iya, benar. Kan? Enak banget ya kuahnya ya? Enak banget ini. Pasti. Betul. Kalau aku kan pernah nyobain pal gentong, benar nih. Firasatku gitu. Kalau biasa kan kental banget, kalau ini tuh enggak yang begitu kental. Oh, firasat banget bahasanya. Ya, kita makan ya. Kita makan ya. Nih kita tanpa dibumbuin dulu ya. Iya. Kita makan dulu. Cobain natural. Natural ya. Suapan pertama kayaknya sukses bikin Hivzi dan Audi jatuh hati deh. Apalagi tadi pas cobain kuahnya udah happy banget. Iya gimana gak happy kalau empal gentong Rahma Jaya ini tuh udah buka kurang lebih 5 tahun ini. Tetap bisa mempertahankan cita rasa yang gurih, nikmat juara dunia.